Nanti aku bakal bawa Jio ke Jakarta. Halo. Kenapa? Kamu di mana? Aku di luar ya. Iya, aku mau ke Jakarta sama Jio. Susu formula kan udah bisa gitu loh. Enggak boleh, enggak bisa. Bye. Halo guys, balik lagi di channel Jio Randy Vlog. Ini aku belum mandi ya, tapi Jio udah mandi. Aku habis mandiin Jio dan Reni lagi masak. Jadi kesempatan aku buat opening duluan, karena di video kali ini aku bakal bikin video bawa kabur Jio. Pokoknya istilahnya tuh bawa kabur ya, pokoknya diem-diem aku bawa Jio keluar, dan nanti aku juga nggak tahu bakal keluarnya tuh posisinya Reni lagi di mana, aku nggak tahu. Yang penting aku udah opening dulu, kita tinggal tunggu waktu yang tepat nanti. Nanti aku bakal bawa Jio ke Jakarta. Udah, kalian tonton aja video ini drama sampai habis, oke? Kita lihat gimana nanti Reni yang kebingungan, Jio tiba-tiba nggak ada, mobilnya juga nggak ada, dan nanti Grey bakal aku ajak juga, karena dia yang bawa Jio nanti. Pokoknya ikutin aja terus videonya. Yuk, 2000 years later. Nih, sekarang aku lagi makan. Aku udah selesai mandi dan masaknya juga udah selesai nih. Tadi Reni masak cumi guys. Oke, yuk. Aku makan dulu. Jio lagi tidur. Dan Reni juga dia capek ikutan tidur juga. Nah, nanti ketika Jio bangun, biasanya Jio kan bangunnya cepet ya, nggak sampai 2 jam. Nah, pas dia bangun, aku bakal bawa Jio. Maksudnya aku bakal gendong dia dulu dan Reni aku suruh lanjutin kan, kasihan dia tidurnya terlalu cepat. Biar dia tidur dulu. Nah, kesempatan pas dia tidur, langsung kita gas keluar. Oke? Oke. Ikutin aja sampai habis. A few moments later. Oke. Jadi Reni lagi tidur. Tadi aku udah bilang Jio mau aku ajak-ajak dulu. Mau aku bawa keluar sini dulu. Kasihan kan Reni tidur, tahu tak ganggu kalau ada Jio, karena dia tadi udah minum susu. Dia udah selesai minum susu. Jadi minumnya masih agak nanti lagi. Kesempatan aku sekarang mau bawa dia kabur. Jio, ini aku sementara bawa ini dulu. Bawa Pampers dan lain-lain. Nah, nanti aku bakal bilang kalau Jio, ya pokoknya kita lihat aja lah apa yang bakal nanti Reni takutkan atau reaksi Reni kayak gimana. Nanti kalian tonton aja video ini dari awal sampai habis, oke? Kita langsung berangkat aja. Ayo, cepat. Takutnya nanti dia mau keluar ke sini. Oke guys, kita langsung jalan aja. Ayo ya, kita kabur aja. Kita mau ke Jakarta guys. Nih, lo bawa Jio ya. Terus kita langsung aja jalan nih. Sama Grey dulu ya, sama ini. Uncle Grey, gendong. Please, belajar mobil, oke? Yuk guys, kita cepet-cepet aja. Yuk, kita jalan. Ke Jakarta. Kita ke Jakarta dulu. Kita ke Jakarta. Siap-siap HP. Siap-siap HP. Siap-siap HP. HPku di mana? Oke guys, kita langsung jalan aja ya guys ya. Kita lihat nanti. Ini kita ngasih lihat videonya Reni, itu kita pakai video call aja nanti. Ya, ntar direkam. Nanti direkam pakai HP ini. Ntar Jio gue bawa pas Reni nelpon. Ya bisa. Ya Jio ya, kita jalan-jalan pulang ke kampung papa. Iya. Ke kampung kota, sih. Kota. Kita pulang kota. Pulang kota. Nih, aku udah bawa, dan bajunya juga aku udah bawa sebagian. Ya sementara aja gitu. Di sana nanti kita bakal pakai bajunya ya, beli dulu gitu. Pokoknya beli sabun, beli dot juga. Jio bakal minum pakai susu formula. Tapi gimana ya reaksinya Reni ya? Karena kan dia udah mau 6 bulan kan, udah bisa empati gitu ya, udah bisa. Ini kita udah mau mendekati, tapi ya lumayan sih masih agak jauh. Mudah-mudahan Reni masih menikmati tidurnya dulu gitu, dia belum nyari-nyari, karena kan setahu dia Jio lagi di ruang tamu, di teras, atau duduk, atau di kamar Grey juga. Kita lihat nanti ya. Oh, lu udah ganti baterai nih? Belum. Gak sabar aku pengen lihat reaksinya. Bukan, kirain Reni nelfon, ternyata notif landis. Tuh.
tokomu. Nanti kita speakerin ya gimana nanti reaksinya Reni, biar kalian tahu juga seberapa hebohnya dia kalau jadi kita bawa. Halo. Kenapa? Kamu di mana? Aku di luar ini. Ini Gio, kamu ada? Masa sih? Kamu di mana? Aku lagi keluar ini. Gio, kamu ada sama kemana? Hah? Ini aku bawa? Kamu tuh bawa Gio keluar, kamu mau sama aku dulu sih? Iya, aku mau ke Jakarta sama Gio. Apaan sih, gak jelas. Kita matiin guys. Paling abis telepon lagi. Angkat enggak? Enggak, diamin dulu aja. Apa namanya? Miss call. Biar nyariin dulu, biar nyari. Video call nih. Entar aja ya. Enggak usah dulu. Entar aja ya. Biar panik. Nih guys, dia video call, guys. Yes, dari tadi nelponinmu. Iya, tadi tuh di nelponin terus. Akhirnya kita udah sampai dan aku tuh greget banget tadi, pengen banget ngangkat. Ini kita udah di jalan raya. Nanti kita kasih lihat juga ya ini. Kita udah sampai di jalan raya. Buset dah mulut. Jim mau dibawa kemana? Mulutnya dia makan nggak? Nggak. Kok gitu sih lidahnya? Tahu dia kayak pengen banget. Pengen apa? Yes, jadi Reni masih nelpon lagi. Kita diemin dulu aja. Kita tunggu lagi sampai dia emosi, baru kita angkat ya. Kita angkat. Mundurin dulu. Duduk. Oh gitu, yuk. Oh. Ayo. Oh. Nangis, ntar nangis. Angkat yuk. Sekarang. Angkat aja lah. Halo. Kamu tuh di telepon jadi angkat-angkat ngapain sih? Hah? Kamu tuh di telepon jadi angkat-angkat. Pak. Lah kenapa sih? Orang lagi di jalan kok. Hah? Gio-nya mana? Gio. Iya. Ini sama aku. Jadi kamu tuh ngajakin Gio keluar tapi kamu enggak bilang-bilang sama aku sih. Ya aku mau ke Jakarta kok, mau bawa Gio, tenang aja. Main ke Jakarta, ngapain? Ke Jakarta main yuk. Jakarta. Ya enggak apa-apa, aku pengen ngajak Gio aja pergi. Masa iya niatnya kamu ngajakin Gio tapi kamu enggak ngajak tenang? Ya enggak apa-apa. Terus nanti kalau Gio waktunya ya kan Gio, udah empasi, udah mau empasi, tenang aja, pakai susu formula. Tenang, nanti aku beli. Beli apa? Beli dot perlengkapan Gio semua, tenang. Beli apa? Susu formula. Gio belum waktunya, dia belum 6 bulan. Udah bisa ya empasi ya? Terus kamu mau kasih empasi terus? Ya nggak empasi, maksudnya susu formula kan udah bisa gitu loh. Enggak bisa. Mama marah. Oke guys, jadi dia gerik-gerik banget ya karena dia masih belum ini ya. Gio harus minum langsung gitu loh, minum susunya langsung gitu loh. Makanya dia gerik-gerik. Apa? Itu tulisan. Oke guys, aku bingung nih. Gimana Gre? Berapa lama lagi Gre? Maksudnya? Berapa lama lagi? Apanya? Gio sih masih lama sih, minum susunya lagi. Oh. Cuman ngerjain. Ya ntar aja. Dia belum nelpon lagi nih guys. Biar sampai marah. Hah? A few moments later. Waduh.
Kenapa? Kamu tuh jangan kayak gitu, balik gak? Kenapa balik? Balik gak? Lah kenapa? Kamu gak usah aneh-aneh deh. Aneh-aneh kenapa sih? Kamu nih, Gio nih, tuh. Eh, yang dengerin aku. Apa? Bawa Gio pulang sekarang. Enggak. Bawa Gio pulang sekarang gak? Nih, Gio tuh mama. Gio mau ke Jakarta dulu. Jangan, kamu gak usah kayak gitu deh. Gio mau ke Jakarta dulu, tuh. Nih kita udah di jalan besar. Yang kamu gak usah aneh-aneh deh, yang. Aku jalan dulu. Aku jalan dulu ya. Sama siapa itu? Kamu sama siapa di situ? Sama Gio. Cuma sama Gio doang. Sama Gre. Hah? Gre? Aku yang mangku. Iyalah kan Gre yang mangku. Coba mana? Nih. Hah? Tuh. Coba lihat. Tuh. Serius kamu gak usah kayak gitu deh. Mana sih kamu mangku? Kok bohongin sih? Pak, udah aku mau jalan, ntar enggak selak malam sampainya. Aku jalan ya. Udah kamu pasti ngerjain aku, udah jalan. Kamu ngerjain aku enggak? Kamu ngerjain aku enggak? Kita lihat aja 7 jam ke depan. Kamu ngerjain aku enggak? Jam sekarang. Kita udah sampai di hotel. Aku sejalan aku ya. Bye. Aku sejalan aku ya. Dia udah mulai ini sih kayak nyadar nyadar sih, curiga gak sih? Ah nggak, nggak tahu lah. Gimana Jio, dia ngeliatin tulisan terus gerak tulisan jalan ya, itu ya tulisan tuh ya motor. Oke, gimana abis ini langsung aja lah ya, berarti kalau dia nelpon lagi kita langsung bilang aja ya kalau ini cuman ngerjain. Enggak deh bunga. Oh iya, oh, bagus tuh. Kita langsung tiba-tiba nongol aja ya. Oke. Ya udah, yuk kita langsung gas jalan aja berarti ya. Kalau dia nelpon, berarti kita diemin terus. Iyalah. Oke, siap. Utar warna kah? Jio. Yo. Kita udah sampai rumah. Makan. Tenang. Makan. Oke, kita lihat ya nanti ya kalau misalkan kita udah mau sampai. Oke, kita udah mau sampai, kita lihat ya. Enggak, kita langsung ke kamar aja nyamperin kan. Langsung ke kamar aja. Kita langsung nyamperin ke kamar. Kita langsung ke kamar aja. Udah. Yes. Yuk. Eh, itu. Keluar. Ngamuk. Keluar dulu. Keluar dulu. Ayo lo Gre. Gre yang gendong. Apa-apa nih? Gak ikut kan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gio, papa nih Gio. Maksud kamu apa? Gio. Hah? Gio, papa nih. Maksud kamu apa? Jawab. Prank, this is prank. Prank apa? Itu kemarin, Gio. Prank apa? Ayo, siapa yang nyuruh? Siapa yang suruh? Hah? Aku suruh. Oh? Yang lain. Oh? Halo. Apa ini, Gio? Akhirnya, guys, prank bawa kabur Gio, Jakarta. Udah sono ke Jakarta. Udah. Serius, kamu bisa? Enggak, sayang. Yeah. Aku janda loh. Huh? Jangan. Aku janda. Janda. Oh. Ini aku janda. Kamu jangan gitu, ambil jamu. Yo, mama kangen. Udah. Kamu tidur. Kamu ada enak apa sih ya? Enggak usah kayak gitu deh. Kesempatan, guys. Yang bangun-bangun juga enggak ada ya. Tadi kita udah opening ya pas habis mandi. Kita langsung keluar pas kamu masuk. Kamu sempet-sempetnya ya? Sempet-sempetnya. Sempet-sempetnya. Ini kupa mau dikorek tuh ya? Kamu sempet-sempetnya ya? Kamu sempet-sempetnya. Pas lu. Gak boleh. Kamu ini ya, kecil-kecil udah jago ngeprank mama ya. Kamu mau ngomong dulu siapa? Oke, yes. Capek. Videonya sampai sini aja. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Share ke sosial media kalian. Pokoknya kalau video ini like nya sampai 10.000 aja dulu. Kamu serius mau ke Jakarta? Enggak. Barang-barang yang mau kau bawa apa? Rambutku nih loh. Barang-barang yang mau kau bawa apa? Pampers orang masih di sono kok. Ya ada, beli, tinggal beli.
gampang nih, baju tinggal beli, sabun mandi, sabun cuci semua. Dot. So thanks for watching, just for fun, keep smiling, see you next video, subscribe ya, pencet loncengnya, sakit ya.